Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa wa amma ba'd Para pemirsa semua Saudara-saudaraku yang ada Dimanapun anda berada Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat Dan memberikan selalu Naungan hidayahnya dan Juga memudahkan urusan kita semuanya Amin ya rabbal alamin Ini kita di belakang saya ini Ini ada beberapa bingkisan ini merupakan program kami, program dari Pondok Pesantren Harun Asyafi'i untuk uh, bakti kepada masyarakat atau berbuat baik kepada masyarakat. Kita wujudkan dalam bentuk bagi-bagi sembako. Kita sudah memberikan uh, sembako pada kali pertama di sebelum Ramadan, sebelum Ramadan di uh, waktu awal-awal pan pan pandemi Covid. Kita bagi-bagi sembako kepada masyarakat sekitar pondok. Ini ada 50 sembako, 50 bungkus sembako. Uh, insya Allah kita akan bagikan ke masyarakat sekitar. Khususnya mereka yang sangat membutuhkan. Mereka yang sangat membutuhkan. Insya Allah hari ini kita akan uh, bagikan semuanya. Insya Allah uh, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Sebagai manusia eh, yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya dia memperhatikan hablum minallah hablum minannas. Dan eh, ini da, apa bentuk sedekah ini adalah merupakan bagaimana kita bermanfaat kepada manusia. Inilah pentingnya bersedekah ya, membantu sesama. Rasulullah bersabda, "Wallahu fi auni al ma damal 'abdu fi auni Allah itu akan membantu seseorang selagi seseorang itu mau membantu uh, saudaranya. Bagaimana kita mau dibantu oleh Allah kalau kita tidak mau membantu saudaranya sendiri apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita itu baik kepada yang lain tapi kepada sekitar kita kurang kurang baik. Maka Eh, lihatlah diri kita, kemudian bagaimana di sekitar kita, saudara kita khususnya yang ada di sekitar kita, apakah mereka itu membutuhkan bantuan kita, maka hendaknya kita ulurkan bantuan sebisa kita, ya itulah eh, sedekah. Sedekah eh, untuk orang itu sangat bermanfaat bagi yang memberikan sedekah dan insya Allah juga akan eh, bagi bermanfaat bagi nah, yang menerimanya. Tapi sebenarnya kembalinya adalah kepada yang memberikan sedekah. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah yang kita berikan kepada orang lain sebenarnya adalah membuka bantuan untuk kita. Sehingga Allah berfirman hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali uh, kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in falah. Kalau kalian mau berbuat baik uh, sebenarnya kalian itu berbuat baik untuk diri kalian. Saya kira itu maka jadilah orang yang Uh, baik hablu minallah baik dan hablu minannas juga baik uh, sehingga kita menjadi muslim yang uh, sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala uh, Alhamdulillah paket telah kita bagikan uh, alhamdulillah uh, semoga menjadi amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala tentu ini adalah salah satu Bagian kami, bakti kami kepada uh, masyarakat, berbuat baik kami kepada masyarakat tentunya uh, insya Allah kita akan susul dengan kegiatan-kegiatan uh, yang lain. Semoga nanti banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa menyusul demi kebaikan bersama untuk bisa bermanfaat kepada sekitarnya uh, khususnya dan kepada seluruh uh, kaum muslimin uh, umumnya. Ya, terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.